Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Malaysia dalam laga penentuan Grup B, Piala AFF 2020/2021. Laga antara Indonesia vs Malaysia akan berlangsung pada Minggu malam, bertempat di National Stadium Singapura 2021/2022. Laga ini berlangsung pukul 19.30, waktu Indonesia Barat dan disiarkan secara langsung oleh RCTI. Skuad Garuda tinggal membutuhkan satu poin saja untuk merebut satu tempat ke babak selanjutnya. Indonesia saat ini ada di posisi ke-1 klasemen Piala AFF 2020. Indonesia menang selisih gol dari Vietnam yang sama-sama memiliki poin 7. Sedangkan lawannya, Malaysia di posisi ke-3, klasemen Piala AFF 2020/2021. Malaysia membutuhkan kemenangan untuk lolos ke babak selanjutnya. Di pertemuan terakhir kedua tim, Malaysia mampu mengalahkan Timnas Indonesia yaitu di Stadion Gelora Bung Karno, dengan skor 1-2. Namun minim yakin dengan skuad Garuda Indonesia yang dibawa asuhan Shin Tae-yong, mampu mengalahkan Timnas Malaysia. Amin.